Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Droid. Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi teman-teman. Itu adalah script dari game Sindolife. Nah jadi buat teman-teman yang mau pakai script untuk Sindolife, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi teman-teman ya. Nanti itu kalian kalau udah di klik linknya, nanti kalian akan diarahin ke halaman selanjutnya. Lalu tinggal ikutin aja stepnya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu stepnya, caranya gitu, kalian bisa klik aja channel Sketch Droidnya teman-teman ya. Nanti di paling depan di bagian home atau di bagian beranda itu ada yang namanya support teman-teman. Itu kalian tinggal klik aja di situ. Untuk yang belum tahu caranya teman-teman ya, step-stepnya, nanti kalau udah sampai akhir silahkan kalian cukup klik copy aja teman-teman ya scriptnya. Kalau kalian udah copy silahkan kalian bisa paste di Arceus kalian atau Roblox kalian yang buat jalanin script. Nanti tinggal kalian execute. Nah untuk kalau teman-teman yang mau join ke Discordnya mereka, aku bakal tambahin di bawah scriptnya teman-teman ya. Jadi di bawahnya script itu bakal aku taruh Discord mereka. Takutnya nanti mereka kasih key atau lain sebagainya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung join ke Discord mereka aja di bawah pas copy scriptnya teman-teman ya. Nah kalau udah gini kalian paste tinggal execute. Nah buat teman-teman yang belum punya Arceus X-nya atau yang buat Robloxnya gitu, yang buat jalanin script teman-teman ya, silahkan kalian bisa, itu di bawah scriptnya itu bakal aku taruh teman-teman ya. Jadi tinggal kalian masuk aja dulu sampai scriptnya selesai di bagian step-stepnya. Nanti sampai akhir kan ada copy script di bagian bawahnya itu ada teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bisa lewat sana atau bisa lewat ketik langsung aja di Google teman-teman ya. Ketik gini terus nanti bakal muncul teman-teman ya. Kalau udah tinggal di execute, kalau udah punya keduanya teman-teman ya, nanti tampilannya bakal gini teman-teman ya. Ini tampilannya simple tapi itu work banget buat mobile terutama teman-teman ya. Nah di sini ada poin, kalau poin ini nggak pernah aku pakai tapi kalau misalnya kalian mau pakai silahkan aja teman-teman ya. Aku nggak gitu ngerti nih. Di sini kan ada poin gini teman-teman ya. Ada HP terus ada lain-lainnya ini. Kalau misalnya kalian mau pakai, tadi kalian udah lihat sendiri aja. Tadi ini udah nambah teman-teman, ini bagian bawah nih ada kursornya. Nah, di sini ya, yang ini teman-teman ya. Terus kalau auto farm-nya kalian tinggal aktifin auto attack supaya biar mukul-mukul. Auto rank buat nanti kalau udah level 1000 jadi langsung naik rank teman-teman ya. Nah, di sini ada auto aura teman-teman ya. Aura, auto quest sama auto farm kalian bisa nyalain semua teman-teman ya. Nah, nanti bakal tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu, ini OP banget kalau misalnya buat auto farm. Sebenarnya sih kalau auto farm kalian nggak perlu naikin yang ini, yang kayak HP yang gini-gini nggak perlu teman-teman ya, karena walaupun kalian nggak naikin itu bakalan tetap bisa mudah matinya musuhnya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau aktifin terserah kalian aja teman-teman ya. Cuma aku nggak gitu ngerti maksudnya yang mana itu yang buat nambah damage atau lain sebagainya, itu nggak ngerti teman-teman ya. Karena aku bukan player ini Sindolife teman-teman ya. Cuma kalau untuk auto farmnya itu udah work untuk mobile. Cuma kalau misalnya di beberapa device atau mobile kalian itu, HP kalian itu nggak bisa, mungkin itu nggak tahu karena resolusi atau lain sebagainya itu kurang paham teman-teman ya. Cuma di sebagian besar harusnya jalan teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu, ini aku yang di emulator aja yang kurang bagus gitu resolusinya teman-teman. Ini sampai ngebug nabrak-nabrak ke tanah itu juga bisa work. Harusnya di HP-HP kalian yang pastinya nggak work, yang nggak ngebug ini teman-teman ya, itu harusnya lebih work lagi teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat untuk auto farm ya, ini mungkin aku bakal AFK-in sekitar 1 menit supaya kalian bisa lihat teman-teman ya, ini worknya gimana. Ini aku onin semua, jadi aku onin semua nih teman-teman ya, di onin. Nah di sini juga ada fitur god mode nya kalau di PC untuk god mode nya ini work. Kalau misalnya di mobile kurang tahu, mungkin langsung aja dicoba diaktifin teman-teman ya. Nah jadi gini ya, jadi darah kalian yang ini harusnya itu nggak bisa berkurang teman-teman ya, nggak bisa kepukul sama musuhnya. Jadi udah cukup bagus banget, jadi auto farmnya benar-benar bisa lancar banget, jadi nggak bisa mati-mati teman-teman ya. Kalau misalnya god mode nya jalan, kalau misalnya punya kalian itu diaktifin god mode nya malah gak bisa auto farm, jadi kalian bisa matiin aja. Untuk yang god mode nya jangan di onin teman-teman ya, jadi kalian bisa jadinya di offin aja, jangan di onin. Jadi kalian jangan diklik, maksudnya kalian bisa rejoin lagi kalau yang nggak sengaja keklik. Takutnya auto farmnya malah justru nggak jalan teman-teman ya. Ini kayak punyaku ini, nggak tahu ini karena lagi nunggu questnya atau emang jadi nggak jalan teman-teman ya. Jadi kurang paham juga. Cuma tadi sebelum aku klik ininya god mode nya itu bisa jalan. Jadi kalian tinggal coba aja disesuaikan di device kalian itu bisa jalan atau enggak pakai god mode nya kalau nggak bisa jalan silahkan kalian nggak usah pakai, pakai aja auto farm yang ini teman-teman ya. Semua kalian aktifin ini. Terus sama kalau poinnya, kalau misalnya kalian mau tingkatin silahkan teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu. Ini nggak tahu punya aku nyangkut ini gara-gara aku aktifin god mode nya atau emang karena nunggu NPC atau karena lainnya, kurang paham teman-teman ya. Cuma tadi di awal-awal udah dicoba untuk auto farm nya itu pasti jalan teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord Sketch Gaming, ada di deskripsi Discordnya teman-teman ya. Supaya kalian bisa kirim foto atau kirim video, jadi lebih mudah buat tanya-tanyanya, lebih mudah dipahami, lebih mudah dijawab teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang player PC silahkan bisa klik aja di deskripsi teman-teman ya, itu ada channel Sketch Gaming buat kesana teman-teman ya. Atau kalian bisa ketik sendiri di YouTube namanya Sketch Gaming teman-teman ya, itu khusus PC. Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Droid. Thank you, see you next time, bye-bye.